Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk buat daun ubi tumbuk ya, seperti ini ya bumbu-bumbunya. Ini ada jahe, jahe padi ya, jahenya yang agak kecil ya. Jahe padi itu lebih enak ya kalau untuk daun ubi ya, dibandingkan jahe bumbu ya, lebih cocok jahe padi ya. Bawang putih saya pakai 2 siung aja. Ini bawang merah ada 8 siung ya. Ini lengkuas bagian mudanya ya. Ini juga dicampur untuk ditumbuk bersama daun ubi ya. Ini bagian batang-batang yang muda ya. Nah, ini bagian ini umbut-umbutnya ini kita terakhir aja ya, campur pas ditumis sayur daun ubi saja ya. Dan ini juga pakai ini ya, saya pakai serai ya, serai diiris kecil-kecil ditumbuk bersama daun ubi juga ya nanti ya. Ya, pagi ini saya mau masak daun ubi. Saya mau menumbuk daun ubi menggunakan can bekas ya, can 5 liter ya. Ini dia ya. Can 5 liter. Dan ini penumbuknya dari kayu tebelian ya. Saya akan masukkan daun ubinya ya, sedikit demi sedikit ya. Daun ubi yang sudah saya bersihkan dan ditiris. Ini kita ini ya, dikepetkan ya namanya ya, dikepetkan dengan kaki ya. Seperti ini ya. Kita tumbuk-tumbuk ya sampai agak sedikit inilah ya, putus-putus daun ubinya ya, supaya kita bisa memasuki bumbu-bumbu selanjutnya ya. Sekarang saya mau masukkan bumbu-bumbunya ya. Masukkan sama-sama pun tidak apa-apa ya. Bawang merah ya. Dan ini serai ya. Serai yang sudah saya iris halus-halus ya, ditumbuk campur daun ubi semua ya, bumbu-bumbunya ya. Kalau untuk ini ya, untuk batang yang muda-muda ini nanti saya mau gabung dengan pas numis sayur saja ya.
kita tumbuk sampai semuanya halus ya bahan-bahannya sama dan ubinya. Saya putar lagi supaya sebelah ini bisa tertumbuk ya. Ini sudah hampir ini ya, halus ya. Ya ini ya bun, udah selesai ya, udah jadi ya, udah halus ya tumbuk dan ubinya ya. Ini bumbu-bumbu pun sudah halus ya, udah wangi sekali ya aromanya ya. Kita bersihkan dulu penumbuknya ya. Ini porsi jumbo banyak orang ya, untuk banyak orang. Siap dimasak ya nanti ya, menggunakan santan ya biar lebih mantap ya. Ya, di sini saya merebus
air santan ya untuk kuah sayur dan ubi ya. Rebus sampai mendidih ya. Di sini saya menggunakan santan sekitar 400 ml. Ini dia sudah mendidih. Kita aduk-aduk ya supaya santannya pecah ya. Seperti ini ya. Aduk-aduk. Ada serai juga ya, kita campur sedikit biar sayurnya lebih wangi ya. Karena kalau makin banyak serai makin enak ya. Dan ubi ya, makin banyak jahe juga lebih mantap ya. Oke, untuk rebus santannya udah selesai ya. Tunggu sedikit panas baru kita masukkan daun ubi ya. Sekarang minyaknya sudah panas ya. Saya masukkan 2 siung bawang putih ya. Digoreng sebentar ya. Bawang putih dikeprek gini lebih wangi ya, lebih harum. Kita goreng sampai keluar aroma wanginya, aroma harumnya ya. Sampai agak kuning-kuning sedikit ya. Ini sudah lumayan kuning ya bawangnya ya. Kita masukkan daun ubi. Kita aduk-aduk. Ini sorry ya, cara menuang saya kurang terlalu ini ya, karena saya sambil pegang videonya ya, HP-nya ya. Kita aduk-aduk ya. Di sini saya memakai cabai 5 biji ya untuk pewangi aja ya. Dan saya pun tidak dibuka sampai ini ya supaya tidak terlalu pedas ya. Karena untuk anak-anak juga ya sayurnya. Kita aduk-aduk sampai rata ya. Kita aduk-aduk terus sampai air dari tumbukan daun ubinya, air warna hijaunya tuh berkurang ya, agak kering ya. Baru kita tambahkan dengan kuah santan ya. Harus sabar ya ini ya, karena ini pun porsi besar ya, porsi banyak ya. Kita aduk-aduk terus supaya rata masaknya. Seperti ini.
Sekarang ya. Garam, kita tambahkan lagi sedikit garam ya. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang udah bisa ditambah air ini ya, air santan ya. Apa kah? Kita aduk-aduk lagi. Tunggu sampai mendidih ya. Ini kita tidak perlu lama ya, karena air santannya sudah kita masak tersendirinya ya. Ya, hampir selesai. Ya, sudah selesai, tinggal diangkat ke mangkok lagi ya untuk dihidangkan ya. Gorengkan asin lagi kita untuk campur makan sayur dan ubi, lebih cocok ya ikan asin slice.
sambil menggoreng ikan asin, saya mau angkat juga sayur daun ubinya ke dalam mangkok ya, ke dalam wadah ya. Ini ya. Ini dia. Mantap ya. Daun ubi santan. Ini wangi sekali. Ya. Oke. Ya. Ini ya, kita udah mau siap dihidangkan di meja ya. Ikan asin juga udah hampir siap ya. Ikan asin juga sudah selesai gorengnya. Ya, ini dia tinggal siap dimakan. Terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini, cara menumbuk daun ubi menggunakan can 5 liter ya. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih.